أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، الحمد لله والشكر لله كتاب شكر إلى الله سبحانه وتعالى لأن أنا سأسمي الله أنسى سريعا بين الجماعة الله أنسى لكي sayang dengan kita dan bukti Allah sayang dengan kita adalah Allah berikan hidayah dan kekalkan kita dalam iman. Dan Alhamdulillah, lebih lagi Allah SWT sayang kepada kita bila Allah letakkan kita dalam satu kumpulan atau satu jemaah yang berusaha ya, sekadar mampu kita sebaik mungkin insyaAllah yang untuk memberikan kepada Allah SWT. Kau yang kasih hari ini hanya ditugaskan untuk sempang-sempang je lah, yang bukan serius sangat. Nah, tapi topiknya agak serius ya. Nah, tapi kita tak adalah serius sangat sekejap ni. Nah, sebab bagiannya tazkiyah an-nafs, tajuk yang diberikan bukanlah satu tajuk yang baru. Ia cuma satu peringatan kepada kita ya, supaya apa? Supaya kita sentiasa ingat ya, bercerita tentang tazkiyah an-nafs. Ada dua perkataan di kawasan ini. Tazkiyah artinya penyucian, proses penyucian, penyucian, tazkiyah. Kemudian an-nafs tu kalau tengok apa yang diberikan, mana-mananya dalam Quran dia berbagai-bagai. Tapi dalam konteks pada malam ini punya kata ialah apa, penyucian jiwa atau hati lah ya, tazkiyah an-nafs. Jadi kalau kita tengok dari sudut tasawuf dia ya, ayat dimaksudkan dengan tazkiyah itu ialah pembersihan ataupun penyuburan ya. Kalau kita tengok apa yang dimaksudkan di sini pembersihan dan penyuburan ialah membersihkan diri atau jiwa kita, hati kita daripada sifat keji, daripada sebarang bentuk kesaliman. Itu maksud tasawuf lah. Artinya, jadi kita cerita tentang pembersihan, maksudnya ada benda nak dibersihkan lah ya? Dan kalau kita buat perbandingan yang mudah dalam dunia hari ini, dalam kehidupan kita hari ini, kalau contoh yang ialah agak nak kata sesuai tak sesuai, tapi kita buat contoh yang mudah yang kita biasa dan kadang-kadang kita layu benda ni. Contoh kita berjalan, kita pijak naik kucing, simple je contoh yang paling mudah ya? Berapa lama kita tahan? Contohnya, kita pijak, tak kucing masuk dalam kereta, kita drive. Contohnya. Berapa lama kita boleh tahan? Untuk kita biarkan begitu bau yang kita harap itu. On the spot. Sebab apa? Dia bau terlalu busuk dan kita tak tahan dengan bau tersebut. Okay, so kita akan terus berhentikan kereta, kita akan cari tempat, kita akan bersihkan kaki kita, kita akan bersih kereta kita, bau dah kita akan teruskan berjalan. Kalau tak, memang stres lah. Memang kita buat secara maknanya segera. Sebab apa? Sebab kita nampak dan kita alami dengan kebusukan najis tersebut. Jadi sebab itulah perlukan pemeriksaan segera. Itu bagi urusan dunia kita. Tetapi masalahnya sekarang hari ini ramai di kalangan umat Islam, mungkin juga termasuk kita, walaupun kita berusaha ya. Anak yang cakap di hadapan ini pun ya, bukan maksum kan, kita semua tidak maksum, hati kita kadang-kadang penuh dengan penyakit-penyakit hati ya. Jadi masalah yang ada sekarang ini, penyakit hati yang ada dalam diri manusia, dia tak bau dia tak bau, cuma dia boleh nampak ya. Penyakit jiwa ni sebenarnya boleh nampak walaupun dia tidak menjelaskan dalam mana secara zahir, tapi penyakit benda yang busuk ini, benda yang buruk, benda yang tak baik, hasad dengki contohnya ya? Apa nama ini, ojo, rasa diri lebih baik daripada orang lain, takabur, rasa hebat contohnya ya? Itu semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia yang tak nampak pada zahirnya, tapi lama-kelamaan dia akan zahir juga.
Sebab benda yang busuk ini dia tak boleh simpan lama, dia akan keluar juga. Dia akan keluar macam mana? Dia akan keluar melalui sifat-sifat itu. Sebagai contoh, kalau kita ada rasa dengki dengan seseorang, ya, bila kita berada dalam satu majlis begini, contohnya bila orang yang kita benci itu masuk dalam satu majlis yang kita ada di dalam majlis tersebut, maka kita boleh nampak muka dia. Contohnya, ya, kita akan nampak rasa kebencian dia. Sebagai contoh, ya. Dan juga selain daripada itu juga, dia akan timbul dalam bentuk perbuatan, percakapan, ya. Layanan dia, kalau orang datang nak salam, dia salam. Kalau dia salam, dia tak salam, dia akan salam. Tak tengok muka pun kadang-kadang. Itu sebagai contoh lah, ya. Dan yang lebih dahsyat ialah dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang boleh menyakitkan orang yang dia yang dia tak suka. Dan kadang-kadang kita dalam jemaah pun, wah, dia boleh berlaku, ya. Ada orang yang kadang-kadang ikhwah kita bersama dalam jemaah, bersama dalam musrah, tapi kita tak suka dengan dia sebab-sebab yang tertentu. Kadang-kadang kita tidak suka dengan nakib kita sebab-sebab tertentu. Kadang-kadang sifat benda-benda yang kita tak suka itu sebenarnya adalah bukanlah benda yang besar pun. Kadang-kadang benda yang kadang-kadang cara contoh. Contohnya nakib kita buat teguran umum pun. Tapi kita terasa, sebab kita rasa macam nakiknya cakap tuju oleh kita, sebagai contoh. Dan bila kita terasa, nanti kita simpan dalam hati dan mulalah timbul kebencian. Bila timbul kebencian, maka syaitan akan datang menghiasi sifat-sifat kebencian tersebut. Supaya pun dia berterusan-berterusan sehingga akhirnya kita ada kes-kes tertentu yang menyebabkan dia semakin jauh daripada jemaah. Contohnya, sebabnya apa? Sifatnya hati. Ya, kadang-kadang dia boleh dilihat lebih dalam keadaan yang demikian. Jadi kalau kita cerita tentang tazkiyah an-nafs, ini ulama membagikan kepada dua benda, ya. Yang pertamanya disebutkan sebagai at-tahalli. Ada dua sifat, dua benda. At-tahalli, yang keduanya at-tahalli. Tahalli ini artinya membersihkan daripada semua sifat-sifat yang tercela. Macam kita sebutkan tadi lah, sifat-sifat yang tercela dan penyakit-penyakit hati yang paling besar tidak lain daripada kesyirikan kepada Allah SWT. Itu paling besar, ya, itu penyakit hati yang paling besar ialah syirik kepada Allah SWT. Dan apa lagi? Sombong, takabur, bongkar, ya, maknanya ria, ujung yang kita sebutkan tadi, itu semuanya penyakit-penyakit hati. Artinya bila kita melalui proses tazkiyah an-nafs, maka kita kena cari jalan macam mana nak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat tersebut. Dia bukan satu benda yang senang, ya. Benda yang ada dalam hati kita, kadang-kadang kita payah nak rawat. Yang boleh merawat ni kadang-kadang bukan kita sendiri, orang lain kadang-kadang boleh rawat. Sebab itulah antara rawatan yang mungkin boleh kita dapati ialah melalui kaedah bersama dalam usrah. Usrah kita sebenarnya kaedah merawat jiwa kita. Sebab apa? Sebagai contohlah, macam mana? Anak awak panggil ustaz, ya, pergi ceramah sana, pergi ceramah sini, ya. So kita rasa kita dah okey. Kita rasa kita dah maknanya kalau awak nak tegur, tak ada awak nak tegur ke? Ya, tak ada awak nak tegur kita. Kalau kita buat salah pun kadang-kadang orang segan-segan yang kita nak tegur. Contoh, so siapa yang nak tegur kita kalau kita buat satu benda yang salah? Hampir tidak ada orang yang menegur, okay. So bila kita masuk dalam usrah, usrah itu, dalam usrah ini kita akan berbincang berbagai topik, kita akan baca kitab Al-Quran, kita baca tafsir, kita baca hadis dan sebagainya. Maka itu sebenarnya adalah satu bentuk teguran secara tak langsung kepada kita. Artinya kita ada, maknanya setiap minggu itu kita pergi usrah contohnya, maka dia akan recharge balik, ha, kita punya kelemahan-kelemahan yang ada, dan mungkin itu keadaannya, ya. Jadi ini berlaku, kan? Ini berlaku, kadang-kadang berlaku pada anak sendiri pun. Kadang-kadang ada sebab-sebab tertentu, kita semakin jauh daripada lagu jemaah, ya? Nah, jadi proses bila sebut tazkiyah an-nafs, maknanya kita kena cari jalan macam mana nak bersihkan sifat-sifat yang ada. Dia nak tahu sifat buruk dalam hati kita, tak ada siapa pun kecuali kita dan Allah SWT. Tak ada orang tahu. Ya, kita boleh berlakon di hadapan manusia, kita boleh berpeluk-pelukan bersama-sama dengan ikhwah kita, tapi dalam hati kita tak ada siapa yang tahu cuma Allah SWT. Kalau kita duduk, kita renung, kita kena tengok dalam kepala kita, kita cek skrin satu-satu, siapa di antara sahabat-sahabat kita, ikhwah kita yang ada kebencian dia.
ada ke kita punya sifat kepercayaan kepada dia. Tak suka dia punya sebab-sebab tertentu, artinya mungkin cara cakap dia, mungkin cara dia. Dan kadang-kadang dengki ni, bila ada ikhwah kita, kadang-kadang ini berlaku juga kan. Kadang-kadang ikhwah kita lebih daripada kita pun kita tak suka. Tak ada sebab pun, ya, dia tak ajar kita pun kadang-kadang. Nah, itu sifat-sifat yang ada pada manusia. Jadi dia kena bersihkan itu. Artinya kalau kita memang serius nak bersihkan, insyaAllah dia boleh bersihkan. Antara kaedah yang boleh kita bersihkan ialah kita istighfar kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah, ya Allah, ya, dalam hati aku ni ada sifat dengki. Ya Allah, dalam hati aku ni ada sifat membenci orang lain. Ya, dalam hati aku ni ada sifat takabur contohnya. Rasa besar diri, masa hebat contohnya. Ya, tapi nak kena pasti dululah macam mana kita nak ubat penyakit. Kalau kita tak tahu, tak kenal pasti penyakit yang ada dalam hati kita. Ya. Baik, selepas dia kita proses apa namanya pembersihan diri daripada sifat-sifat tercengah itu, maka selepas itu dia akan masukkan pula apa dia sebutkan at-tahalli. At-tahalli ni artinya menghias diri kita, jiwa kita, hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Dia macam ni lah, istilahnya macam ni. Kalau kita nak kurus, ya, kita nak kurus sebagai contoh, dia kena detox dulu. Ya, dia kena detox dulu, bersihkan dulu kita punya usus-usus. Contoh macam tu lah, lebih kurang. Ya, akhirnya kita dalam hati kita ni ada penyakit, kena buang dulu penyakit-penyakit itu. Sebab kalau tak, kalau selagi mana penyakit-penyakit itu ada dalam hati kita, maka selagi itulah dia tak masuk ke dunia yang baik. Okay, jiwa yang kotor tak akan masuk benda-benda yang baik. Jiwa kita mesti bersih. Hati kita kena ikhlas, hati kita kena bersih. Hati kita tak boleh ada sedikit pun kekotoran dalam hati kita. Ya, barulah dia boleh masuk cahaya. Sebab ilmu nur, apa yang nak masuk dalam hati kita adalah berbentuk cahaya. Okay? Sebab itulah dalam satu program ini, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya, buahnya. Dia kata dia kata, aku ni masalah menghafal. Kata Imam Syafi'i, siapa ini orang yang sangat hebat, ya? Maka dia cerita pada benar-benar guru dia. Maka dia kata, antara sebab kenapa payah seorang itu nak mengingati suatu benda ialah kenapa? Kerana dia kata, al-ilmu nur, ilmu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil'as, ya, cahaya Allah tidak akan dipancarkan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Maksudnya, maksiat dalam bentuk yang berbagai-bagai. Maksiat hati ialah takabur, sombong, bongkak, ya, riak. Itu adalah maksiat dalam hati. Bila kita ada buat maksiat, maka cahaya iman, cahaya hidayah Allah Ta'ala tidak akan menembusi masuk dalam jiwa kita. So, itu bersihkan hati. Ya, baik. Jadi, macam saya anda sebutkan tadi, macam detox tadi, macam kita nak makan benda-benda yang berkhasiat, maka kena buang dulu benda-benda kekotoran dalam tubuh badan kita. Kena bersihkan usus-usus kita. Bila bersih, barulah dia mudah. Ha, kita punya apa namanya? Dia punya digestion system dia tu, sistem halaman kita tu boleh meresap vitamin-vitamin itu dengan baik dan sempurna. Ha, sama juga keadaan dia dalam jiwa kita, kena bersihkan dulu barulah dia boleh masuk benda-benda yang baik. Baik. Kemudian kalau kita cerita tentang nafsu ini, ya, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Quran, ini ada tiga jenis nafsu kita. Ini yang kita biasa dengar. Yang pertamanya disebut sebagai an-nafsu al-lawwama. Ya, an-nafsu al-lawwama. An-nafsu al-lawwama ini kata ulama, ya, nafsu yang mana dia kalau dia buat baik, dia suka buat baik juga. Ya, ini nafsu al-lawwama ini. Kalau dia buat baik, dia happy. Oh, Alhamdulillah, aku dah solat, dia seronok. Ya, dia pun seronok. Okey, bila buat sedekah, oh, Alhamdulillah aku dah sedekah. Hari ni pergi berdakwah contohnya, kan? Pergi jumpa kawan-kawan. Maknanya duduk bersama kawan-kawan dengan dalam usrahnya, dengan katibahnya, dengan apa-apa. Pergi ambulai. Alhamdulillah dia seronok. Tapi bila pergi satu tempat yang lain, dia buat maksiat. Bila buat maksiat, dia rasa, ini salah ni, dia tak betul ni. Eh, ini salah, tak boleh buat ni. Artinya ada masa dia baik, ada masa dia tak baik. Ini dia panggil sebagai an-nafsu al-lawwama. Okey. Kemudian satu lagi nafsu yang jahat itu nafsu tu maknanya kata orang 50-50. Ada baik, ada tak baik, ada baik, ada tak baik. Dia ikut mood, ikut suasana, ikut keadaan. Ya. Yeah? Ada lagi nafsu yang lebih teruk daripada nafsu al-lawwama, yang nafsu dia panggil al-amtara.
Nafsu amarah ni artinya nafsu yang yang sentiasa mengajak kita buat benda yang tak baik. Kerja dia nak buat maksiat je. Kerja dia nak buat benda yang menyeleweng saja. Kerja mulut dia kalau dia mulut dia tu nak mumpat je kerja dia. Contohnya. Dan kalau mata tu tengok maksiat je kerja dia. Tak ada fikir benda lain. Maksiat je, telinga nak dengar maksiat je. Tangan nak buat maksiat je contohnya. Okey, itu nafsu al-lawwamah. Nafsu ammar. Ammarah bisu. Kemudian satu lagi nafsu yang paling diperingkat daripada ini ialah nafsu apa? Al-mutma'innah. Nafsu yang mutma'innah. Mutma'innah ni dalam apa Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan farquli fi ibadi wadkhuli jannah. Ini yang wujudnya nafsu yang apa namanya mutmainnah. Ini nafsu yang sentiasa nak buat baik. Yang pergi dia nak buat baik je. Tak terfikir pun bila fikir dia nak buat maksiat sikit dia terus pusing, terus buat amalan-amalan yang baik. Ini nafsu yang mutmainnah. Nafsu kalau kita mempunyai nafsu yang sedemikian maka selamat dan kita insya-Allah. Baik, mari kita sekali sekalian kita tengok sedikit apa yang konsep. Kita dah bagi signal sikit, dah habis eh. Kadang orang cakap ni dia layak sikit eh. Kadang tak sedar diri kan. Kita kena sedar-sedar sikit ya. Baik. Baik, Al-Imam Al-Ghazali yang cerita pasal tazkiyah nafs ini, dia mengaitkan tazkiyah nafs ini dengan dua perkara. Yang dia sebut pasal tazkiyah nafs, proses dia ada dua. Pertamanya dia sebutkan sebagai mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs artinya apa dia? Artinya melawan nafsu. Kita tahu bahawa nafsu ini adalah satu benda yang fitrah. Dan nafsu ini benda yang fitrah. Benda yang dijadikan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Dia ada nafsu ini. Nafsu ini tak boleh tutup terus. Nafsu ini memang ada. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak kahwin, nafsu nak kaya, nafsu nak senang, nafsu nak segala-galanya. Itu nafsu. Yang tak boleh ialah bila kita melakukan sesuatu mengikut nafsu yang bercanggah dengan hukum syarak. Itu yang salah. Yang masalah itu yang menimbulkan masalah. Kalau ikut nafsu yang bertepatan dengan hukum syarak, maka tidak ada masalah. Sebagai contoh, nafsu nak perempuan. Salah ke? Tak salah. Tapi yang salahnya kalau kita cari di luar tanpa perkahwinan. Jadi kalau kita nak lepaskan keinginan hawa nafsu dengan berkahwin, tak apa. Tak ada masalah. Walaupun itu sebenarnya mengikut nafsu. Tapi nafsu yang bertepatan dengan hukum syarak. Tak cukup seorang, dua orang. Tak cukup dua orang, tiga orang. Macam mana ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, tak apa. Salah ke? Salah. Tak salah sebab apa? Sebab kita buat sesuatu mengikut hukum syarak. Mengikut nafsu tak salah. Nak kaya, tak salah. Tapi janganlah sampai mencuri. Jangan sampai menipu. Dalam menipu tak mengaku pula contohnya. Contoh, itu contoh saja. So, itu keadaan-keadaan. Maksudnya nafsu ni bukan satu benda yang boleh kita buang daripada diri kita. Memang nafsu memang dia akan wujud di dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan dia akan mengawal diri kita mengikut tahap dan keadaan keimanan kita. Kalau iman kita kuat, maka yang akan datang nafsu kita tu ialah nafsu yang terkawal, nafsu yang disebutkan sebagai mutmainnah. Kalau kita ni antara baik dengan tak baik, baik pun buat, buat tak baik pun buat, maka kita masuk dalam nafsu al-lawwamah. Kalau kerjanya buat maksiat saja, maka masuklah kita dalam nafsu amarah bisu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa dia sebut tentang mujahadah an-nafs ini ya, terdapat 12 penyakit kejiwaan. Oh, 12. Bukan sikit-sikit kan? 12. Ini kita sebut dia antaranya. Di antara yang sebutkan di sini ialah antara sifat yang jejela yang mesti dilawan, maknanya dihapuskan kalau boleh daripada jiwa kita antaranya, yang menyebabkan jiwa kita, hati kita antaranya, boleh dilihat dari beberapa sudut ya. Pertamanya, orang yang mempunyai penyakit jiwa, penyakit maknanya penyakit dalam jiwa dia, maknanya jiwanya sakit, artinya hatinya sakit, bila melihat kepada kekasaran tutur katanya, ini tanda orang sakit ya. Artinya kalau orang bercakap kasar,
suka suka mengumpat orang atau suka mengeji orang, suka menggunakan kalimah-kalimah yang kotor, memaki hamun, label-label, maka tanda dia ada sakit hati. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi hari ini ramai orang yang sakit hati ni. Yang memiliki sakit hati ni ramai. Kadang-kadang termasuk kita juga. Kita pun terbawa orang sakit, kita ikut sakit juga. Ini masalah. Sepatutnya orang sakit biarlah dia je. Tapi kadang-kadang kita pun terikut-ikut macam orang sakit juga. Itu tanda. Yang keduanya bercakap bohong. Ini penyakit-penyakit yang ada pada manusia, dalam hati manusia. Kalau bercakap bohong sah penyakit, hatinya ada penyakit. Baik. Yang ketiga, orang yang suka mengumpat, suka menceritakan keburukan orang lain. Yang keempat, buruk sangka. Buruk sangka je. Tengok kawan dia senang sikit, ini mesti masalah. Contohnya. Jadi banyak benda-benda yang berlaku dalam kehidupan kita ni yang menggambarkan bahawa kita sebenarnya ada masalah penyakit hati. Kemudian yang suka marah-marah. Suka marah-marah pun sebenarnya ada masalah hati. Sikit-sikit marah. Marah pula boleh kalimah yang kasar pula. Lepas tu bolehlah mengumpat pula. Dia bergabung. Dia kait-kait antara satu sama lain. Kemudian yang keenamnya, dengki. Dengki pun di antara penyakit hati, angkuh. Sentiasa pula dalam keadaan yang sedih. Contohnya, sedih tak salah, tapi kalau sentiasa pun ada keadaan sedih. Contohnya, kita bekerja, nak naik pangkat. Tiba-tiba orang lain nak pangkat, contoh sedih lah. 2 tahun sedih. Dan duduk fikir kenapa lah. Aku sepatutnya naik pangkat, dia beri kawan yang naik pangkat. Orang lain yang naik pangkat, contoh sedih gila. Ini pun ada masalah hati. Begitu juga disebutkan sebagai orang yang sering merasa kecewa pun adalah penyakit hati. Jadi kita disebutkan sebagai amrad al-qalb. Okey. Jadi di antara contoh rawatan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ialah kalau dia kena buat suatu benda yang berlawanan dengan sifat tersebut. Contohnya, kalau kita marah, kita kena memaafkan. Itu kaedahnya. Bila kita marah, dia marah ni biasanya kalau kita tak maafkan, selagi itulah dia akan rasa marah. Selagi mana kita rasa kita tak maafkan, selagi itu kita akan rasa marah. Sebab apa? Sebab dia gini ya, mudah ya. Dia berkait dengan kita punya emosi. So emosi ini dia boleh kendurkan dia dengan cara kita memaafkan dia. Kalau kita takdirkan kita ada kawan-kawan kita yang kita marah dengan dia, tak percaya, cubalah maafkan. Lepas tu kita akan rasa seronok, kita rasa tenang jiwa kita, dan kita rasa memang kepala kata orang tu bersihlah. Jiwa kita rasa sangat-sangat tenang, kan kita rasa sangat-sangat seronok. Dan jiwa kita apa? Sebab banyak lagi benda-benda yang lebih penting untuk kita berfikir daripada duduk kita duduk marah dan benci, duduk marah dengan orang lain. Jadi itu antaranya. Bila kita marah, kita maafkan dia. Bila kita maaf, maka selesai, dia settle terus. Macam mana pun apa kesalahan yang dibuat oleh manusia, maafkan dia, maka kita akan mendapat ketenangan jiwa. Sombong. Bila sombong, kena lawat dengan sifat tawaduk. Tapi bukan satu benda yang mudah lah. Kalau kita terlalu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, contoh harta yang banyak, kuasa yang luar biasa, kita boleh buat apa-apa saja. Orang sanjung kita, orang respect kita, di mana-mana orang berumur kita, contohnya kita rasa seronok. Itu menyebabkan kita payah nak jadi tawaduk. Kita akan jadi takabur, kita akan jadi sombong dan sebagainya. Itulah sifat-sifat yang lain juga, sama juga. Kita buat, artinya benda-benda sifat-sifat yang kita lakukan tadi, maka kita kurangkan ataupun kita rawat dia dengan melakukan sesuatu yang mencanggah dengan sifat-sifat. Baik. Kemudian pertama tadi kita sebutkan mujahadah, kita melawan nafsu kita. Kemudian kaedah yang kedua yang dimasukkan juga ialah prosesnya ialah proses riyadhah an-nafs. Riyadhah an-nafs ini maksudnya apa dia? Maksudnya kita memantapkan. Dah tadi dia macam kita sebutkan di awal tu lah, mula-mula pembersihan, kemudian dia ada takhalli, ada tahalli yang mula-mula disebut.
Dia ni lebih kurang sama juga. Cuma disebutkan di sini ada mujahadah an-nafs, kemudian riyadhah an. Sebelum mula lawan, bersihkan. Kemudian yang keduanya, cantikkan dia, indahkan dia. Macam mana nak indahkan dia? Antaranya, mantapkan keimanan. Mantapkan keimanan. Sifat-sifat yang kita sebut tadi, dia berpunca antaranya ialah kerana kurang dalam keimanan kita kepada Allah. Kenapa kita nak dengki pada orang? Kenapa bila tengok orang lain lebih kita nak dengki? Sebabnya kita rasa bahawa sepatutnya apa yang dapat pada dia dapat pada kita. Artinya kita menafikan mana kudrah Allah Ta'ala. Kita menafikan bahawa itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya seolah-olahnya kita tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Kita nak benda itu dapat kepada kita. Contoh, dia artinya keimanan kita ada masalah. Kalau kita yakin betul, apa masalahnya? Okey, itu rezeki dia, itu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kita tak perlu nak dengki pun, kita tak perlu nak susah hati pun. Sebab apa yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia, dia akan dapat. Tak ada seorang pun manusia dan jin yang boleh menghalang dia. Nah, begitu juga kalau kita dapat sesuatu benda, maka orang lain boleh juga tak boleh nak dengki kerana itu adalah kurniaan Allah SWT. Dalam dunia hari ini, banyak orang-orang yang kita nampak macam kita rasa kita lebih layak. Kita lebih layak, contohlah. Sekali kita tengok ramai yang naik menteri dan sebagainya. Yang baru-baru bila benar bila raya, nampak macam tak layak jadi menteri, contohnya. Kita rasa, aku lagi layak jadi menteri. Kenapa tak jadi menteri? Kalau setakat itu, okey lagi lah. Okey lagi. Tapi ada sampai peringkat, sampai dia mencerca, sampai dia maknanya membuat fitnah. Kadang-kadang rasa, ini memang tak layak. Contohnya, sebab apa? Sebab dia tak redha, tak yakin dengan ketetapan Allah SWT. Kita ni dalam dunia ni sangat mudah sebenarnya. Kalau kita, apa-apa yang kita berlaku dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Allah SWT. Mudah, jiwa kita akan jadi tenang, sangat tenang. Kenapa hari ini kita tengok orang sakit jiwa? Antaranya kerana kurangnya keyakinan daripada kepada Allah. Kenapa depression yang sangat dahsyat? Ramai orang yang sanggup sampai bunuh diri. Sebab apa? Antaranya kerana tekanan jiwa yang sangat dahsyat. Tekanan jiwa ni antara sebabnya ialah kerana ketidakyakinan kepada takdir ketetapan Allah SWT. Itu di antara punca yang paling utama. Orang yang imannya kuat, apa saja dia akan mengadu kepada Allah SWT. Apa saja masalah dia akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Apa saja yang berlaku, dia akan terima dengan kata, ya Allah, ini adalah cubaan daripada-Mu, ya Allah. So, aku terima. Sebab sekarang ni, kita lihat, kalau contohnya dua orang yang contohnya ditimpa contoh musibah yang sama. Contohnya, dalam satu kereta, aksiden, dua-dua patah kaki, contohnya. Orang yang pertama, imannya kuat, dia redha. Ya Allah, tak apa, aku redha dengan apa yang kau tetapkan. Maka dia akan jauh lebih tenang daripada orang yang tak dapat terima dengan hati yang redha. Benda yang sama, musibah yang sama. Contohnya sama-sama kena potong kaki. Contohnya, aksiden kena potong kaki. Yang ni potong kaki, yang ni potong kaki. Ada yang potong kaki senyum je. Tak apalah, itu dah takdir Allah. Redha je lah. Jiwanya sangat tenang. Tapi bagi orang yang tak dapat terima hakikat bahawa kena potong kaki ni, dia akan jiwa sakit, dia akan jadi sakit, mana dia akan memarah dengan Allah SWT, dia marah pada takdir Allah Ta'ala, dan ini yang berlaku. Artinya masalahnya jiwa dia. Hari ini kita tengok ramai orang-orang yang sakit jiwa. Kenapa? Kerana mereka tidak ada keimanan yang kuat kepada Allah SWT. Baik, kemudian selepas kita memantapkan keimanan kita, iman dah kuat, keyakinan kita dah kuat pada Allah SWT, maka dalam proses riyadhatun nafs ni inilah kita mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Sebab bila kita rapat hubungan kita dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan bersama kita. Masalah sekarang ini, ramai manusia di luar sana, ramai orang yang hanya ingat Allah bila dia terpaksa. Itu nature manusia, kebanyakannya macam tu. Masa dia senang, dia tak ingat Allah. Masa dia senang, dia tak ingat Allah. Sebab apa? Contoh mudah. Kalau kita tak pernah sakit, kalau sakit pusing-pusing, bersin macam tu, lebih kurang, kita tak akan rasa kehebatan nikmat Allah SWT. Kita tak mengadu pun Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang lupa nak minta doa, ya Allah, bagi kesihatan. Sebab apa? Kita dah sihat, nak minta kesihatan apa-apa. Contohnya.
Tapi bagi orang yang berada dalam keadaan yang sakit, sentiasa kena sakit, maka dia hubungannya sangat dekat dengan Allah. Sebab pun dia berair, meminta, memohon, ya Allah, bagilah sembuh, ya Allah, bagilah sembuh, ya Allah. Tapi bagi kita yang nasihat, kita tak kadang-kadang tidak bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Jadi sebab itulah, ya, manusia-manusia, apa nama ni, bila jauh daripada Allah SWT, ya, maka dia akan mana jauh daripada Allah SWT, bila iman dia tidak kuat, ya, maka dia akan boleh banyak benda-benda yang berlaku dalam kehidupan dia yang semakin jauh daripada Allah SWT. Jadi bila tingkat ibadah ini kita dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, artinya Allah Ta'ala akan membantu kita. Kemudian selain daripada itu, mengaplikasikan sifat-sifat mahmudah dalam jiwa. Ya, artinya kita dah buang sifat-sifat yang kotor tadi, sifat-sifat yang terkabur, riak dan sebagainya. Maka kita bersihkan, kita mula masukkan sifat-sifat yang baik. Kalau kita pernah membenci orang, maka kita masukkan sifat kasih sayang kepada orang lain. Kalau kita pernah merasa riak, maka kita pula namun bersihkan jiwa kita daripada riak. Kita sedar diri kita bahawa apa yang kita lakukan adalah tidak lain dan tidak bukanlah hanya mencari redha Allah SWT. Maka kita buat segala-galanya kerana Allah. Kita datang ke sini contohnya, dan duduk bersama dalam majlis ilmu seperti ini kerana Allah. Kita balik pun jumpa family kita pun kerana Allah. Kita pergi belajar kerana Allah. Kita pergi kerja kerana Allah. Segalanya kerana Allah. Yang orang yang lakukan segala-galanya kerana Allah adalah orang yang sangat cemerlang. Dan saya selalu share dengan pelajar-pelajar, bila kita membuat sesuatu kerana Allah, artinya jiwa kita bersih, maka kita adalah orang yang sangat cemerlang. Ya, macam mana boleh cemerlang dengan keikhlasan? Ikhlas mudah aja. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kita belajar kerana Allah, artinya kita belajar bukan masa nak biasa saja. Kita belajar subjek kita daripada mula SEM sampai akhir SEM. Lepas SEM dah biasa pun masih lagi belajar, masih lagi baca buku. Hari ini kita tengok student-student kita belajar masa bila? Student kan? Lagi student. Masa bila belajar? Biasanya dekat exam. Itu tanda orang yang tidak ikhlas. Tanda bukan antara. Tapi secara umumnya, orang yang ikhlas dia bukan membaca dan study kerana exam. Orang ikhlas dia akan belajar daripada mula masuk semester sampai akhir semester. Bila-bila dia akan terus menuntut ilmu, bila-bila dia masa dia akan membaca, dia akan memahami pelajaran dengan sebaik-baiknya, dapatkan dia mencari ilmu kerana Allah. Baik, anda nak tanya anda lagi. Kalau anda belajar daripada awal semester, mana-mana subjek, baca dengan kesungguhannya, baca dengan seriusnya, kalau perlu hafal-hafalnya, kalau dia yang tak faham, tanya guru, contoh dia tanya lecturer, daripada mula semester anda, bila dekat exam tu, anda semua faham, sebab anda baca lillahi ta'ala, ada masalah kena exam. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Artinya, keikhlasan kita bekerja, ya, keikhlasan kita belajar kerana Allah itu menjamin kita berjaya dalam pekerjaan kita. Sama juga dalam kalau kita bekerja. Kalau kita kerja lillahi ta'ala, dia automatically akan jadi kerja yang excellent. Sebab apa? Yang melihat kita bukan bos kita. Yang melihat kita adalah Allah. Kita buat kecemerlangan itu kerana siapa? Kerana Allah. Kita buat yang terbaik. Produce yang terbaik. Buat kualiti yang terbaik kerana kita nak bawa apa saja amalan kita ni kepada Allah SWT. Jadi bila kita buat kerja yang baik, maka bos automatically akan tengok, akan menilai kerja kita, maka kita akan dinaikkan pangkat. Bukan kerana kita niat nak naik pangkat, tapi Allah. Kita buat kerana Allah, maka sebab itulah dikatakan bahawa apabila manusia ini bekerja untuk Allah, maka dunia akan ikuti. Ya, bila kita buat ikhlas satu amalan kerana Allah, bila kita tak kejar dunia akan kejar kita. Tapi kalau kita kejar dunia, maka dunia akan lari daripada kita. Dan inilah yang sering berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Dah habis masa tak? Ada 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi yang kita buat. Jadi, anda rasa itulah sebahagian daripada konsep kita yang ringkas pada malam ini. Kita cubalah muhasabah diri kita balik, ya, sebelum tidur. Kita renungkan, tengok, kita pejam mata, tengok apakah penyakit-penyakit yang mungkin ada dalam hati kita, dan kita istighfarlah banyak-banyak kepada Allah dan minta Allah Ta'ala bersihkan hati kita, dan kita berazam, sesungguh-sungguhnya berazam kepada Allah SWT, berazam dan memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bantu supaya bersihkan hati kita. Kenapa? Kerana jiwa kita ni kadang-kadang sukar untuk dibersihkan kecuali dengan bantuan daripada Allah SWT. Jadi kawan-kawan sekalian, itu sajalah renungan ringkasan kita, bola-bola kita pada malam ini.
yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik Quran dan kita mawanya. Aku lupa di hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia tak faham, dia hafal Quran, dia banyak masalah.
yang timbul. Sebab banyak anda jumpa orang main, sebab tu dulu anda awal yang hafal Quran dulu anda anda bukan against lah, tapi anda tak proper support orang hafal Quran sebab tengok ramai dekat kampung jadi maklum pin. Mengapa Quran tamat 30 juzuk jadi maklum pin? Sebab apa? Sebab dia tak faham apa-apa benda pun. Tak banyak orang boleh manfaat daripada dia. Dia nak mengajar, dia boleh mengajar baca Quran tapi memahami Quran tak dapat. Dan dia tak boleh manfaatkan sesuatu daripada daripada Al-Quran itu. Bagi contoh. Baik. Yang kedua soalan yang berkaitan nafsu kita apa yang guide kita lah, dalam kita punya akal ataupun iman kita ataupun kita punya emosi kita. Allah Alam, bagaimana manusia ni dia nafsu ni jasad kita dia ada dua benda dalam manusia ni. Pertama jasad. Jasad tak ada nilai apa pun. Jasad kita ni tak ada apa nilai pun. Yang menilai sebenarnya bila kita bercakap, bila ada bercakap dengan tak, bukan bercakap antara jasad tau. Dia bercakap antara nafsu, roh kita dengan roh. Roh dengan roh. Artinya ni zahir ni sebenarnya tidak ada nilai. Sebenarnya yang menyebabkan kita yang semaju sebab apa? Sebab ada roh tu. Yang ada roh dalaman kita. Kalau tak ada roh dah mati, tak ada apa pun. Dan kita sakit pun kerana ada roh itu. Jadi apa saja yang kita lakukan, dia akan membentuk nafsu itu. Contohnya kalau dia anda melihat dia berkaitan dengan apa, dengan keimanan. Dia banyak bergantung kepada keimanan. Baik, nafsu semua ada. Kecerongan pada perempuan ada, semua ada orang. Daripada lahir, daripada budak, kecil budak dah suka pada opposite sex contohnya daripada awal. Tapi macam mana dia membesar? Macam mana dia bertindak? Dia bertindak ada berdasar kepada dia punya pendidikan dia. Kalau mak ayah didik daripada awal, okey nak, ini tak boleh buat. Oh itu perempuan, tak boleh tengok. Itu menutup membuka aurat, tak boleh tengok dia berdawan. Dia ada nafsu tak? Dia nafsu ada. Tapi bila dia sebut, dia selalu ada peringatan-peringatan, maka dia akan membentuk nafsu yang baik tadi. So maksudnya dia akan banyak dipengaruhi oleh apa? Oleh dia punya surrounding dia, oleh dia punya macam mana dia apa namanya dia didik oleh keluarga dia. Dan dia membentuk suatu benda. Dan of course dalam emosi itu memang tetap ada lah. Ya, kadang-kadang bila kita nak satu benda tapi oleh kerana benda tu haram, kita tak buat, jiwa kita memberontak tak kadang-kadang? Memberontak juga. Nak tapi ini haram. So artinya yang mana menang? Yang mana menang? Yang menang ialah bila apa nama ni, bila kita dapat melawan nafsu kita dengan sebab keimanan, dibantu oleh keimanan itu, maka di situ kita akan menang. Sebagai contoh, anda buat contoh yang mudah. Kenapa dalam bulan Ramadan, kita tengok perubahan berlaku secara drastik bulan Ramadan? Contoh kan, kalau kita tengok masjid sekarang, semayang subuh mungkin satu sah je. Mungkin satu sah semayang subuh kan. Ini nak cerita antara nafsu kan, nafsu. Artinya, kalau apa nama ni, kalau start je subuh satu Ramadan penuh sampai ketahui kadang-kadang. Sebab apa? Sebab nafsu. Okay? Nafsu ni sebenarnya, nafsu manusia ni, dia memang nak benda-benda yang jahat. Tapi bila dia hilang gabungan, sebab tu nafsu, dia kalau dia saja sebenarnya tidak begitu kuat. Tapi kalau dia bergabung dengan syaitan, maka dia akan jadi kuat. Sebab tu hari ini kita tengok, sebab apa gabungan nafsu dengan syaitan. Itu tadi. Dan bila dia syaitan dan nafsu bergabung, maka dia akan jadi sangat kuat. Sebab itulah kita tengok surau-surau tak penuh bila bulan yang tidak bulan Ramadan. Tapi bila Ramadan, bila syaitan dah tak ada degari, maka tinggal nafsu saja. Maka nafsu sebenarnya tidaklah sebegitu kuat sebenarnya. Kita masih lagi mampu melawan nafsu itu, tetapi syaratnya jangan ada dengan syaitan. Kalau ada syaitan, dia makin suka. Payah. Bukan tak boleh, tapi dengan pendidikan dia, dengan keyakinan kepada Allah, dengan takut dosa, dengan keinginan kita untuk dapat syukur Allah SWT, maka itu memberikan kekuatan kepada kita. Dan di situlah akan terbentuknya nafsu kita. Artinya dengan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Taala, maka dia membentuk di mana nafsu kita. Kadang-kadang bila nafsu lemah, bila iman lemah, dia akan jadi kepada nafsu al-lawwamah. Bila iman kuat, dia akan jadi nafsu mutmain. Bila iman dah tak ada, dia akan mana dipengaruhi oleh nafsu ammarah bisu. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itu sajalah nasihat perkongsian kita untuk pada malam ini, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala hasbi inna lisa lati kursi illa min al-salatu wa tasbihu. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salam khawah dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.